Hai, saya Nabiha. Dan saya Ashrani. Sekarang kami dalam perjalanan untuk ke tapak pembuatan kapal milik Tuan Haji Johari yang terletak di Pulau Duyung untuk menyaksikan sendiri cara-cara membuat kapal tradisional. Sejarah telah membuktikan bahawa Terengganu sangat terkenal dengan masyarakat pelayar tradisi sejak dahulu lagi. Selain menjadi pusat perkembangan agama Islam, Terengganu juga merupakan antara tempat perdagangan terpenting. Oleh itu, bot atau kapal merupakan alat perhubungan terpenting yang menjadi nadi perkembangan, perdagangan dan perhubungan sesuatu ketika dahulu. Pembuatan bot dan perahu tradisional ini terletak di Pulau Duyung, Kuala Terengganu. Pulau Duyung terdiri daripada dua pulau iaitu Pulau Duyung Besar dan Pulau Duyung Kecil. Di Pulau Duyung Besar ini terdapat dua bangsal pembuatan bot yang sangat terkenal seantero dunia iaitu bangsal milik Tuan Haji Abdullah bin Muda atau lebih dikenali sebagai Pak Lah dan juga bangsal milik Hasan Ali. Antara keunikan kapal tradisional adalah pembuatannya tidak menggunakan paku, sebaliknya menggunakan kayu sebagai pasak. Tambahan pula, kayu yang digunakan untuk membuat bot ini merupakan kayu cengal yang bermutu tinggi dan tidak mudah bocor. Selain itu, mereka tidak melakar pelan sesebuah kapal sebelum membuatnya tetapi hanya membayangkannya di dalam fikiran sahaja. Kepala tukang memainkan peranan penting dalam seni bina pembuatan bot dan beliau juga perlu menguasai teknik pembuatan bot dengan baik. Kepala tukang juga berperanan sebagai seorang ketua dalam pembinaan kapal yang akan memastikan keberhasilan pembuatan sesebuah kapal. Sekarang ni kita ada dekat tempat buat bot tradisional dekat Pulau Duyung. Dia punya owner, nama dia Johari. Memang kepala tukang buat bot dan bot replika pun dia juga. Buat bot hiasan dan ni cocok dia untuk buat bot besar. Ni bot kayu, semua kayu tengah dan dia bot untuk nelayan. Dia buat line untuk water label. Water label bawah ni akan cat color merah ataupun hitam. Memang kalau dia tuai pun buat air tu mesti dekat sini. Water label dia. Memang kena tu. Tu. Dengar awang ni lah. Mari. Ya. Pasal kita akan balik, dia akan ni.
industrikan dia. Dia kata sama lah. Dia orang panggil kemari. Ini spesifik juga dia buat. Buat sendiri kan? Ya, buat sendiri ya. Yang muncul pun juga muncul sikit. Dan dia modern sikit, dia buat dengan aluminium. Tapi sama sistem ni. Dia akan pakai tool ni. Suku tapak mesti ni. Tapak untuk hemat kerja tangan. Kerja tangan pahak. Ini bila kita ketuk dia punya pasu ni, pasu siam, dia akan bilas dengan ni. Dia akan masukkan dalam pasu siam. Ini bumi ni semua sampai ni. Dan masa-masa dia untuk siap tambuk ni dalam tahun. Dalam satu tahun untuk dia siap tambuk. Cuci kaki ya. Tadi ini orang ini pasti siam dekat Terengganu. Tapi kali esok kan pasti Thailand. Pasti dia bukan besi tapi galvanize. Galvanize lah. Galvanize untuk tahan karat. Jadi tak karat lah. Tak karat lah. So, pasti untuk ni lah. Dia ada dua, satu lagi pasti ni pasti tradisional kita lah. Ni pasti pasak. Sekarang pun ni pun dah ni mesti orang pakai ni pasti pasak untuk rapatan kayu. Untuk rapat kayu dia akan pakai kulit kayu gelang. Kulit kayu gelang dia akan letak macam ni. Dia pasak apa semua, dia tajang kan masuk. Bila kayu masuk air, kayu ni mesti kering lah. Bila masuk air, dia akan kembam. Kembam tu yang tutup semua, yang kebocor apa semua. Ni kulit kayu gelang ni. Tapi orang buat bot ni, mesti dia tak ada dua ni. Dua ni tak ada. Mesti dia macam dalam kepala. Dan dia buat low biji tu sama je. Dulu semua sekali ada yang pengusaha buat pok 30 lebih lah. Sekarang ni dah ada satu tempat, dua tempat, tiga tempat je yang buat, yang masih lagi hidup lah. Tapi sayang lah. Sayang pasal kayu mahal sekarang. Dulu kayu satu tang berapa? Sekarang kayu satu tang lah. Satu tang dalam 500 je. Dulu zaman 70-an. Sekarang ni dah 18,000. So satu ke kau. Sekarang ni kami berada di rumah Puan Rohani untuk sesi temu bual bersama beliau. Christine Rohani Longuet berusia 63 tahun dan berasal daripada Perancis berkunjung ke Pulau Duyung suatu ketika dahulu bagi menempah sebuah kapal. Beliau juga ingin mendalami sendiri cara-cara pembuatan bot daripada tukang bot mahir di Pulau Duyung yang membolehkannya berlayar di seluruh dunia. Beliau telah mengahwini seorang pemuda tempatan bernama Wan Osman Wan Abdullah. Setelah sekian lama menetap di Pulau Duyung hingga kini, dia telah boleh menerima bahasa dan dialek pertuturan orang Terengganu dan kini beliau sedang dalam proses menyiapkan pengajian doktor falsafah dalam bidang etnobotani di Universiti Malaysia Terengganu.
terpengaruh orang putih iaitu orang Perancis. Lepas itu ketiga Kayu Cengal. Jadi balik yang saya start Kayu Cengal, Pasal dan mereka bentuk Perancis. Dan cara buat dengan deck dan semua itu, itu apa, transfer of technology yang diminta oleh. Christine Rohani Longgit juga merupakan seorang pengarang dan pengendali rumah tamu yang diusahakan suaminya, Awis Yellow House, yang dibina di atas paya bakau Sungai Terengganu. Sekarang, mari kita jumpa Tuan Haji Abdul Wahab Muda di rumahnya. Tuan Haji Abdul Wahab Muda telah melibatkan diri dalam pembuatan kapal sejak tahun 1958. Tuan Haji Abdul Wahab telah membina lebih daripada 100 bot termasuk kapal-kapal yang telah dijual di pasaran global. Selain mendapat piktirafan Adi Guru Kraf Pembuatan Bot Tradisional, beliau juga telah memperoleh Anugerah Tokoh Seni Negeri Terengganu 2005 dan piktirafan Ijazah Doktor Kehormat Teknologi Kemahiran Warisan dari Universiti Kuala Lumpur, UniKL, yang membawa gelaran doktor. Dalam 65. Orang ada orang mari tepuk ke Melayu. Mula-mula sekali. Tapi dia tepuk ni, dia panggil Tio Entak. Dia entah ni orang Terengganu. Oh, orang Terengganu. Orang Cina, Cina, Cina Terengganu. Dia, dia ayah dia tokek pabuso sini. Dia dulu kapal Cina dekat ni. Dekat pasar ni. Kat pasar bayang. Dia entah. Lebih kurang 10 buah tak saya pun tak ada juga. Ini bilang ni 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ha? 18 ni dekat-dekat 30 lah. Ada 30 buah. Kemudian, buk nelayan, buk kecil-kecil, Putih Jaya, 10 buah. Perok 12 buah. Nah, kita 22 dah je. Dah 50 buah dah. Haa, 50 buah. Ni buk kecil-kecil kita je kak. Nak kata dekat-dekat 100. Banyak lah. Haa, 80 lebih lah. Sedang berada di Museum Terengganu dan marilah kita lihat contoh kapal layar yang terdapat di museum ini. Perahu besar yang diberi nama Sabar adalah dari jenis Pinus Dogol dan didaftarkan pada tahun 1954 dengan nombor pendaftaran T.82. Perahu besar ini asalnya dimiliki oleh Haji Awang, menantu Haji Muhammad Kaya yang tinggal di Kampung Losong. Perahu ini kemudiannya dijual kepada pihak Museum Negeri Terengganu pada 9 Oktober 1982 oleh Haji Abdul Rahman bin Yusuf dan Haji Wan Ahmad bin Wan Cik. Yang kedua, gegala.